warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahili. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rizqna 'ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balakatun la yukallimuhumullahu yawman qiyamah al-mannan la yu'ati syai'an illa manna bih والمنفقوا سلعته بالحلف المسبل إزاره رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ada tiga golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tak nak bercakap dengan dia di akhirat nanti. Yang pertamanya pengungkit, yang dia tidak akan memberikan sesuatu perkara kecuali dia akan ungkit benda yang diberi. Dan yang keduanya orang yang jual barang dalam keadaan dia bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya al-musbil izarahu, orang yang telah melabuhkan pakaian kerana sombong. Rawahu Muslim, hadis telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim, hadis sahih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu di masjid kita ini untuk kita menunaikan solat Jumaat. Sementara untuk menunaikan solat Jumaat, kita adakan sedikit tazkirah. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang kita adakan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadis yang anda baca ni peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita di akhirat nanti kita akan mendapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni bukan sekadar di sini je. Kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni nanti kita akan berjumpa dengan satu keadaan yang disebut sebagai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Kalau kita sekadar mati, mati saja tak apa. Masalah sekarang bila kita mati, kita ada penghidupan lain. Dalam lubang kubur tu akan datang pula malaikat, dia akan tanya pula soalan dekat kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ja'akal malakani fa yaudani fa yus'alani ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bila kita masuk lubang kubur ni akan datang dua orang malaikat. Dia datang tu pula, dia dudukkan kita, dia pergi tanya pula soalan dekat kita, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu, wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu, apa kitab kamu. Banyak soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat pada musuhku, dan segala soalan-soalan ni kita tak boleh jawab dengan lidah kita. Sebab pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebut hari ini kami kunci mulut manusia, lalu bercakaplah tangan manusia, kaki manusia menjadi saksi dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia itu. Jadi gambarannya pada hari itu adalah hari yang sukar untuk kita nak jawab depan Allah SWT. Amalan kita kalau baik, amalan kita akan memberi jawapan. Kalau amalan kita jahat, amalan jahat kita akan memberi jawapan. Dan amalan baik dia akan cerita tentang amalan baik yang kita telah lakukan. Tapi kalau kita melakukan amalan jahat, amalan jahat akan bongkarkan balik
kejahatan yang telah kita lakukan. Alhamdulillah. Gambarannya inilah situasi hidup selepas daripada mati. Kalau kita boleh jawab dengan jawapan yang baik pada masa itu, insyaAllah kubur itu dia akan jadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak boleh jawab, kalau kita tak boleh menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh malaikat pada ketika itu, ataupun jawapan itu datang daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan ketika itu, kubur kita akan jadi salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Qafratun min hufarinnas, hufarinnas, salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah situasi yang bakal berlaku dan bakal kita temui. Kita sebagai manusia, kita kena ambil peringatan. Kita sebagai manusia, bila kita berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita kena ambil pengajaran. Umar Al-Khattab, dia pernah sebut tentang taqwa. At-taqwa, apa itu taqwa? Menyebabkan ada sebilangan sahabat, dia pergi tanya Umar Al-Khattab, apa itu taqwa? Umar Al-Khattab ni, bila ditanya tentang taqwa, dia menjawab, taqwa itu umpama orang yang berjalan dalam satu bilik yang gelap, dan bilik tersebut penuh dengan duri. Apa tindakan kita bila kita duduk dalam satu bilik, bilik itu gelap dan bilik itu penuh dengan duri? Nescaya kita akan berhati-hati. Itu dikatakan sebagai taqwa. Orang yang dikatakan taqwa itu adalah orang yang berhati-hati ketika dia menjalani kehidupan dia di atas bumi Allah SWT. Kalau orang dalam bilik yang gelap, duri pula penuh, masa dia berjalan, dia letak kaki pun dia beringat. Dia letak kaki ni takut-takut terpijak duri. Kalau dia berjalan tu, dia tak akan pijak terus. Mungkin dia akan raba-rabakan dulu kaki dia dekat tempat dia nak pijak tu. Kenapa takut-takut? Kaki ni terpijak duri. Hidup kita sebagai manusia ni, atas muka bumi Allah SWT, segala tindakan-tindakan kita tu, kita berhati-hati. Segala tindakan-tindakan kita tu, kalau kita nak jalan tu, kita tak akan pijak terus. Kita akan beringat, aku nak pijak dekat mana ni. Aku nak pijak ni, benda yang aku nak pijak ni, benda dosa ke benda pahala. Orang yang dikatakan muttaqi, benda sebegini ni dia ambil perhatian. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, satu hari ditanya oleh sahabat tentang taqwa. Ali bin Abi Talib jawab, at-taqwa huwal khawfu min jalil, ar-ridha min qalil, al-amalu bit tanzil wal isti'dad li yawmir rahim. Kata Ali bin Abi Talib, taqwa itu yang pertama, kau mesti takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala ni bukan macam kita takut dengan orang. Takut Allah Subhanahu wa taala bermaksud kita takut bimbang-bimbang Allah taala tak bagi sayang dia kepada kita. Bimbang-bimbang Allah Ta'ala tu tak sayang kita. Itu kebimbangan kita. Kita ni kadang-kadang kita sayang seseorang. Kita sayang isteri kita sebagai contoh. Tiba-tiba bini kita tak sayang kita. Macam mana keadaan kita? Kita sayang anak kita, tiba-tiba anak kita tak sayang kita. Kita sayang bapak kita, tiba-tiba bapak kita tak sayang kita. Kita sayang mak kita, tiba-tiba mak kita tak sayang kita. Macam mana perasaan kita? Bimbang. Mak kita tak layan kita, anak kita tak layan kita, bapak kita tak layan kita. Macam mana pula kalau Allah Ta'ala tak layan kita? Allah Ta'ala tak layan kita di dunia, tahan lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala tak layan kita di akhirat, mati gitu. Susah gitu. Kita kadang-kadang tak ada duit pun, kadang-kadang kita rasa susah. Kita tak ada duit dalam poket nak pergi kedai, nak beli barang yang kita berkenan. Tiba-tiba tak boleh nak beli sebab tak ada duit, kita dah rasa susah. Cuba kita bayangkan kalau kita tidak boleh berbelanja di akhirat ini. Kita hidup dalam keadaan memerlukan di antara satu dengan yang lain pada masa itu, tetapi semua tak boleh bantu kita. Yang boleh bantu kita pada masa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh bantu kita siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bagi syafaat pada siapa yang dia mahu. Kalau Allah Taala kata dia ni boleh diberikan syafaat, dapat syafaat. Kalau Allah Taala kata tak boleh dapat syafaat, Nabi Muhammad usaha macam mana pun, Nabi Muhammad cakap macam mana pun, Nabi Muhammad bentang proposal macam mana pun, Allah Taala takkan terima. Gambaran bagaimana fakirnya hidup kita di akhirat. Bila kita fakir di akhirat nanti, kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita takut kita fakir di akhirat nanti, kita bimbang kita tidak diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mata kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena berhati-hati. Berhati-hati, takut, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah Taala tak bagi sayang dia kepada kita. Takut Allah Taala ni bila dia tengok kita masuk neraka tu, dia tak ada belas kasihan. Dia biar
Kita jangan diingat Allah Ta'ala ni Ar-Rahman Ar-Rahim je. Tapi di samping tu kita kena ingat juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada sifat Al-Muttaqin. Berdendam. Allah Ta'ala ni berdendam kadang-kadang. Dendam dengan siapa? Dendam dengan orang melakukan maksiat. Dendam dengan orang yang tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan. Allah Ta'ala dendam. Allah Ta'ala kalau dia dendam, dia bubur dalam neraka, dia tak ada belakang. Mati kita macam tu. Alhamdulillah, tak berlindung dengan Allah SWT. Sebab itu, yang dikatakan takwa nombor satu mesti Al-Khawfu Min Jalil. Takut dengan Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, kata Ali bin Abi Talib, dia mesti ada Ar-Ridha Min Qalil. Dia mesti ada berpuas hati dengan pemberian Allah, walaupun sikit. Kita ni selalunya redha bila diberikan dengan pemberian yang banyak. Tapi kalau diberikan sikit, jarang redha. Kita ni kena redha dengan pemberian Allah walaupun sikit. Nabi SAW dia pernah nyatakan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lain, yang ketika itu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia daripada sudut badan dia. Rupa paras dia cantik. Ataupun daripada sudut al-abwal, harta ni banyak. Kadang-kadang kita timbul perasaan tak puas hati dengan orang tu. Kenapa orang tu dapat banyak, kenapa aku sikit? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tengoklah panzuru ila man huwa asfala min. Kita kena tengok kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Tengok orang bawah kita, jangan tengok orang atas kita. Sebab kalau kita tengok orang bawah kita, insya-Allah akan timbul perasaan berpuas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sikit. Dua. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Talib, yang dikatakan takwa itu mesti ada al-amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak turun banyak dua perkara. Orang kuat-kuat insya-Allah selamat. Quran, hadis. Allah Taala bagi Quran, baca Quran dan renung al-Quran. Quran tu jangan sekadar dibaca dan ambil lagu je. Orang Melayu kita ni ambil lagu je. Dia tak faham pun Quran. Kadang-kadang orang mengajar Quran dia tak nak dengar. Itu silap . Quran tu dia bukan sekadar baca tapi penghayatan. Memanglah ramai orang boleh baca Quran, tapi dalam ramai-ramai yang baca Quran, berapa ramai yang boleh memahami Al-Quran? Memang ramai orang boleh faham Quran, boleh memahami Quran, tapi berapa ramai daripada mereka yang memahami Al-Quran itu menghayati Quran? Dalam ramai-ramai orang menghayati Quran tu, berapa ramai pula yang boleh beramal dengan Al-Quran? Al-Quran kalau betul-betul dihayati, kita akan dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita tak rasa kebesaran Allah walaupun baca Quran, kerana Quran itu dibaca daripada sudut lagu. Lagu yang diambil daripada Quran. Quran itu diturunkan di Mekah, di Madinah, tapi dilagukan di Malaysia. Itu Quran. Makanya kita dapat lihat orang kita tak ambil penting tentang Al-Quran. Quran itu bukan sekadar nak dibaca, tapi perlu dihayati dan perlu diamalkan. Itu Quran. Amalkan Al-Quran ini elok, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi peluang kepada kita untuk nak masuk dalam syurga. Yang keempat, kata Ali bin Abi Talib, yang dikatakan takwa itu dia mesti ada al-isti'dad li yaumir rahim. Dia mesti ada persiapan menuju hari akhirat. Persiapan ni akhirat nanti ni, agak-agak kita nak jadi apa, kita kena ada persiapan pada hari ini. Kita hari ini ni hidup ni dekat dalam muka bumi Allah Ta'ala ni, kita dapat anak, kita fikir ni anak aku ni 20 tahun akan datang nak jadi apa. Anak aku 20 tahun ni habis PM nanti nak masuk universiti mana. Jadi kalau kita dapat anak pada hari ni, kita dah fikir ni anak aku nak masuk universiti mana, kita dah buat persiapan pada hari ni. Apa persiapan dia? Simpan duit antaranya. Bagi pendidikan pada anak kita antaranya. Persiapan-persiapan ni apa tujuan? Nanti 20 tahun akan datang jadi senang. Persiapan pada hari ni apa tujuan? 20 tahun akan datang nanti kita tak pening dah nak pinjam duit orang. Persiapan pada hari ni apa tujuan? Akhirat nak dekat, anak kita nak masuk universiti nanti, kita dah tak pening kepala dah. Bimbang-bimbang akhirat nanti kita pening kepala. Jadi kita kena ada persiapan. Apa persiapan? Amal, ibadat, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni dekat dengan Tuhan ataupun tidak. Kita berusaha mencari sayang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Benda ni yang kita tanamkan, insya-Allah kita baru dikatakan sebagai orang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dikatakan bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Taala janjikan kepada mereka syurga. Syurga ini diberikan kepada orang bertakwa. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Taala sebut kitab itu Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa.
Orang yang boleh beramal dengan Quran ni adalah orang yang boleh masuk surga. Siapa dia orang boleh beramal dengan Quran? Kata Allah Ta'ala, lil muttaqin, orang bertakwa. Kalau kita tak boleh beramal dengan Quran, kalau kita tak boleh menghayati Al-Quran, kalau kita tidak boleh melihat Al-Quran itu dengan pandangan kasih sayang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati kita, bimbang-bimbang kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan neraka tu pula Allah Ta'ala dia bukan sekadar bagi azab daripada sudut kulit kita. Tak. Allah Ta'ala satu dia bagi azab, kulit kita akan rasa azab. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit kita hati dalam kita. Kita dekat dunia ni mungkin kita bergaduh, habis-habis sakit kat kulit. Hati kita mungkin tak sakit. Ataupun kita bergaduh dengan orang, orang bagi ayat-ayat yang menyebabkan hati kita terluka, hati kita sakit, kulit kita tak sakit. Tapi akhirat nanti kalau kita dibubuh dalam neraka Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala ni dia bukan bagi kulit kita dia sakit, tapi hati dalam kita pun sakit. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan kata Nabi sallam yang Allah Subhanahu wa taala tak nak cakap dengan dia. Allah Taala tak nak cakap dengan dia, Allah Taala tak nak tengok muka dia. Kenapa Allah Taala tak nak tengok muka dia? Kenapa Allah Taala tak nak cakap dengan dia? Sebab Allah Taala nak bagi sakit tu bukan kulit dia. Ni dalam hati kita kena sakit. Kita balik rumah nak cakap dengan mak kita. Jadi mak kita tak nak cakap dengan kita. Kita balik rumah nak tengok mak kita. Mak kita kata dia tak nak tengok muka kita. Apa perasaan kita dalam masa tu? Gelap dunia sekejap. Cuba kita bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti tak nak cakap dengan kita. Cuba kita bayangkan di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW tak nak tengok muka kita. Cuba kita bayangkan kalau Allah SWT tak nak cakap dengan kita. Cuba kita bayangkan kalau Allah SWT tak nak tengok muka kita. Azab Allah Ta'ala maha tahu pada masa itu. Sakitnya hati ini Allah Ta'ala maha tahu. Siapa dia tiga golongan yang Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia, tak nak tengok muka dia, siapa dia? Yang kata, yang pertamanya kata Nabi SAW, Al-Mannan la yu'ti syai'an illa man nabi. Orang yang bagi sesuatu kepada orang, kemudian dia ungkit balik apa yang telah diberikan tadi. Ada di kalangan kita ni sombong. Allah Ta'ala bagi harta dekat dia banyak-banyak dan dia ambil duit kat dia tu, dia bagi kepada orang, dia ungkit balik. Dia bagi barang kepada orang, dia tak pernah ikhlas. Dia bagi benda kepada orang, dia mengharapkan balasan. Jangan. Kita kena ingat amal ibadat kita ni sekadar kita semayang je, belum tentu semayang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang munafik pun semayang. Orang munafik pun semayang. Silap hari bulan, orang kafir pun mari semayang. Silap hari bulan. Dekat-dekat bulan raya ni pelik apa? Bulan raya mari nak kempen bulan raya, kafir-kafir pun mari semayang. Harapan dapat undi lah. Kafir pun semayang. Nak semayang semua boleh semayang. Tapi dalam ramai-ramai orang yang semayang itu, berapa ramai semayang diterima oleh Allah Ta'ala? Macam mana nak bagi semayang itu diterima? Ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya, ibadat itu pastikan selaras dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pandai-pandai, jangan reka-reka, jangan. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berapa banyak orang melakukan amal ni, dia tak ikut piawaian Nabi SAW. Nabi pernah sebut, barang siapa yang melakukan amalan dan amalan tu tak sesuai dengan apa yang telah kami ajar, Nabi Muhammad tak ajar kita pada pandai pergi buat, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Sebab itu amalan kita lakukan pastikan ikut piawaian Nabi SAW, selaras dengan apa diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ikhlas. Buat apa pun kerana Allah. Buat apa pun jangan kerana lain. Mesti kerana Allah. Kalau kita buat betul-betul, baru diterima. Antaranya, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi harta kepada kita, kita derma, kita infak, kita bayar zakat, tapi kita tak ikhlas. Ingat, kita bukan sekadar tak ikhlas, silap hari bulan, kita pergi ungkit balik. Kalau kita ungkit balik, ingat, orang macam ini, Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia akhirat. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, al-munfiqu sil'atahu bil halal. Jual barang tapi bersumpah guna nama Allah. Ni banyak ni guna nama Allah SWT untuk melariskan barang. Yang dia jual air je. Air. Tapi dia bubuh label tu tak apa-apa. Label tu nama Islam ni cukup. Yalah nama Islam. Kalau minum air ni, tu minum terus jadi pandai. Siapa tak nak beli? Air ini ditiupkan dengan 10
surah di dalam Al-Quran, bagi contohlah. Contoh, orang tengok orang tua beli, menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melariskan barang. Jangan, itu tak boleh tu. Ramai ni nak gunakan nama Islam, gunakan nama Allah Ta'ala untuk keuntungan peribadi. Kita tak nafikan, memang ada. Kalau air itu kita tiup dengan bacaan-bacaan Quran, dan kalau kita minum, mungkin memberi kebaikan pada kita. Ayat pun mungkin. Itu tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita ambil air, kita tiup Fatihah, tiup dalam tu untuk berubat. Boleh, tak ada apa pun. Tapi masalah sekarang, orang dah jadi cara untuk dapat keuntungan dunia. Gunakan nama Islam untuk kepentingan perut sendiri. Padahal Islam itu bukan digunakan untuk perut sendiri, untuk orang ramai. Itulah Islam. Tapi ada orang ni kadang-kadang sampai satu tahap sanggup menggunakan nama-nama Islam untuk keuntungan peribadi. Ada eh? Ada manusia begitu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW pernah nyatakan kepada kita, dulu ada satu golongan yang dikatakan jual barang tapi bersumpah nama Allah. Nak bagi laku barang. Laku ke mana tu? Dia jual barang, barang tu tak bagus. Barang ni bagus ke tidak? Dia kata, wallahi bagus. Tengok. Guna nama Allah SWT. Hukum bersumpah tu sendiri tu asal-asalnya adalah makruh. Kita jual barang, barang kita tak menipu pun, tak menipu, bersumpah wallahi, makruh. Kalau menipu, double dosa. Yang pertama menipu, yang kedua guna nama Allah ketika menipu. Nampak? Walhamdulillah. Nabi Islam, al-munfiqu sil'atahu bil halal. Allah Ta'ala tak nak cakap dengan orang macam ni. Yang ketiga ni kata Nabi SAW, al-musbilu izarahu. Orang yang menaburkan pakaian ni kerana sombong. Orang Arab dulu, kalau dia pakai pakaian labuh, tutup buku lali ni sombong. Kita hari ni labuh tak labuh tu bukan point. Silap hari bulan pakai kain pelekat pun sombong. Silap hari bulan lah. Silap hari bulan bukan semua. Dia pakai kain pelekat cap gajah duduk, dia sombong. Sebab dia rasa dia gajah duduk, orang lain pakai kain cap kambing duduk. Dia rasa macam tu kan. Dia bukan point pakai kain apa. Point ni kita cerita ni, sombong ke tidak. Nabi Muhammad SAW nak ajar pada kita, jangan sombong. Jangan sombong. Kita dikaya macam mana pun, jangan sombong. Ilmu banyak macam mana pun, jangan sombong. Sebab ilmu kaya bukan hak kita, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kuat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi kaya, tak kaya. Belajarlah kuat macam mana pun, Allah Ta'ala kata tak dapat ilmu, tak dapat ilmu. Tapi kadang-kadang belajar sikit, Allah Ta'ala kata bagi ilmu, dapat banyak ilmu dekat dia. Orang tu kerja sikit, Allah Ta'ala kata bagi kaya, kaya mamak tu. Sebab itu, apa-apa pun serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad dah ajar pada kita. Amalkan, ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita adalah golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Mudah-mudahan bila kita menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak cakap dengan kita. Mudah-mudahan apabila kita bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala akan tengok pandangan kasih sayang Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi balasan syurganya kepada kita. Itu kita harapkan semasa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kita berjumpa dengan dia di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.